semua lah. Gerak-geri pakai ye, kena jadi molek sedap tengok. Jangan pakai pasal cuma-cuma daki-daki penuh. Kaci baju tak kena. Hak tu hak-hak pasal mazahir dia panggil. Benda luar. Tapi hakikatnya sebenarnya di sini suruh Nabi dan orang yang hijau agama semua tu adalah orang yang rendah diri. Terutamanya dengan orang-orang Islam. Lepas tu orang kafir dengan secara umum yang kita niat katanya nak dakwah dia ni, kita kena mulia dan kita kena hormat. Dalam arti katanya kita kena rendah diri, jangan tunjuk katanya kita ego, angin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Ayat 215 sampai 220 surah Syu'ara. Alhamdulillah, kita mari sambung ayat yang sudah kita baca beberapa kali. Hal dakwah, hal seru manusia pergi ke jalan mulia, jalan baik. Allah Ta'ala firman di sini, saya baca sekali lagi ayat kemarin. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Ini adalah perintah kepada Nabi dan kepada semua orang yang hijau agama. Terutamanya orang yang seru orang agama kepada agama. Kena rendah diri, kena kecek lemah lembut, kena peribadi mulia, akhlak yang comel. Nah, lepas tu semua lah. Gerak-geri pakai ye, kena jadi molek sedap tengok. Jangan pakai pasal cuma-cuma daki-daki penuh. Kaci baju tak kena. Hak tu hak-hak pasal mazahir dia panggil, benda luar. Tapi hakikatnya sebenarnya di sini suruh Nabi dan orang yang hijau agama semua tu adalah orang yang rendah diri. Terutamanya dengan orang-orang Islam. Lepas tu orang kafir dengan secara umum yang kita niat katanya nak dakwah dia ni, kita kena mulia dan kita kena hormat. Dalam arti katanya kita kena rendah diri, jangan tunjuk katanya kita ego, angin, sebab kita nak kepada dia. Bandingnya mudah-mudah orang yang jadi pendakwah, orang jadi orang ngajar ni, dia nak cari luka. Nah, nak cari kelumpau mai. Sebab tu kita apabila kita nak cari luka rama, nak cari orang-orang yang kita nak dakwah ni, kita kena kecek molek dengan dia. Kita kena lemah lembut dengan dia. Nah, tak kelah kita nak jual barang kita, kita kecek kasar, mu nak ambil ambil, tak saya ambil sudah. Tak leh lagi tu. Nah, kita kena kusna juga. Orang jual barang hak sungguh, kena kusna jadi sungguh. Kena kecek jadi nampak menarik. Apatah lagi orang dunia zaman-zaman lah ni, orang jual barang pelang. Kecek molek siapa ke? Kelumpau mai, luka kena tipu. Beli juga. Anilah saya buat bandingnya mudah-mudah. Di atas muka dunia ni semua mula daripada Nabi SAW, siapa ke orang sutai sekali atas muka dunia, siapa ada jiwa seru manusia pergi kepada jalan mulia, hendaklah dia rendah diri. Jangan kasar dengan manusia. Walaupun orang itu menetek kita sekalipun, kita jangan kasar dengan dia. Jangan toto perkara-perkara yang apa? Yang jadi pucuk boleh timbulnya perbalahan, pecah belah. Dia kata apa balik kita senyap.
Dalam arti katanya, kalau kita ada okat, boleh royak, kau tipcing, kita royak. Tapi jangan toto depan sama depan. Allah firman di dalam Quran, idfa' billati hiya ahsan. Hendaklah kamu tolak semua perkara-perkara hak tak molek ataupun keratup dengan cara hidupmu, agama dan sebagainya. Billati hiya ahsan. Dengan cara taktik-teknik yang molek. Jangan guna nafsu sama sekali. Lepas tu pepatah. Orang Arab yang katanya, al-mira' la ya'ti bi khair. Tekan itu, bertekan tak bawa benda baik. Kita kena ingat molek. Tekan tak bawa benda baik. Maknanya, pon dia akan jadi pon rai. Bergocoh, berdeh, pakai, pecah belah. Pucah daripada bertekan. Mung kata lagu tu, aku kata lagu ni, tak ada orang tengok. Rakyat katanya, hak mana betul, hak mana salah. Masing-masing bawa hawa nafsu sendiri. Lepas tu nak benih. Ya orang-orangnya, orang ada bertekan, ya nak benih. Ya tak sihat lah. Lepas tu, ya, kalau dia salah sekalipun, dia berasa malu. Kalau sekiranya, orang nampak katanya dia ni, halah. Ya nak benih. Ha ni, pucah, ambil dari, kita ambil daripada ayat 215 ni. Tak ada kira dah. Ustaz ke babo, tok guru, doktor ke apa. Semua tiap-tiap cara. Tiap-tiap orang kena genah. Ambillah nayubah yang Allah Ta'ala raya di dalam Quran kepada Nabi dan kepada umat ni. Tapi satu lagi. Fa'in asawuka faqul inni bari'um mimma ta'amalun. Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu. Mereka di sini artinya orang-orang yang menetek agama. Orang yang taksir kepada ajaran Nabi, ajaran Allah. Dia menetek, dia ingkar dan dia lawai. Maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Maknanya? Nak menetek, nak ingkar, ingkar lagi lah. Tapi aku hanya beri amaran kepada kamu sekadar ni. Kalau nampak katanya rayak sekali menetek, rayak dua kali menetek juga. Tiga kali menetek juga. Cik katanya orang tu ya tak saya terima lah tu. Dua tiga kali dah duk rayak. Sebab tu kita pun kena jadi kita naik tanah orang-orang Islam semua ni kena jadi mudah bagi kita terima nasihat dan tunjuk ajar. Kalau dia ada orang mari cuik, mari rayak ke apa, reng agama, reng kebaikan dunia dan akhirat, kita jadi mudah terima. Jangan jadi orang mudah ingkar, ikut rakyat gapo tak terima belakang. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Sebab dasar kita, dasar orang Islam ni, dasar mudah terima nasihat dan nak turutnya kebaikan. Mitok dengan Allah Ta'ala hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Ya Allah tu. Termasuk di dalam ayat, termasuk di dalam cara hidup kita orang Islam, jadi mudah bentuk, mudah rakyat, mudah nasihat. Mudah segala-galanya. Lepas tu dengan orang yang ingkar, tak saya terima, lah ikut dia. Tuhan raya, lasta alaihim bimusaytir. Munghe Nabi, bukan duduk pergi komheng, bangkap, paksa orang tu, paksa orang ni, tak. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali yang boleh perai, boleh lawan, iaitu bagi orang yang paling belakang dan orang yang kufur. Nampak nak menetek, nak apa, lepas tu dia lawan katik. Ha ni? Orang Islam kena bangun lawa. Tapi dalam dasar orang Islam nak pergi cari buku dengan orang dulu ni tak ada. Itulah yang Allah firman di dalam ayat-ayat nak jadi kita orang Islam ni juruh molek baik sempurna di dalam cara hidup. Faham dan reti matlamat tujuan hidup apa nak pergi mana buat gapo atas muka dunia. Mari pula ayat 217. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Setiap orang kena duduk di dalam ayat ni belaka walaupun Allah raya kepada Nabi. Dan berserah dirilah kepada Allah yang maha kuasa lagi amat mengasihani. Tawakal tu jadi tinggi. Lepas pada kita usaha dah, maka kita serah kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berserah diri. Serah diri dalam arti katanya, serah semua urusan, hak dia usaha, hak dia kerja, pakai serah. Ya Allah, mau nak takdir lagu mana, berjaya, tak berjaya, hak ni urusan mu dah.
Sebab tu orang ada tawakal dia tinggi kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah akan kira mengira ataupun Allah akan urus hidup dia. Nah, orang-orang Melayu kita dia boleh baca benar surah apa ni? Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Ayat-ayat pasal ini kadang-kadang tulis tepek dinding di kedai makan, kedai gapo. Sebab apa? Pelarih-pelarih nak jadi orang masuk kedai. Ha tu, ngapa ingat? Alhamdulillah. Sebab tu kita jadi tinggi kita tawakal kepada Allah Taala, takwa kepada Allah. Jadi serah semata-mata insya-Allah kerja kita Allah Taala akan jaya. Nah. Allazi yaraka hina taqum. Allah tu heraya. Ha Nabi betul-betul ni. Walaupun termasuk kita semua, tapi ayat ni baik-baik dia panggil. Tim-tim 100%. Suruh Nabi tawakal kepada Allah. Tuhan mana tu? Ha, sekali kita buat soalan. Tuhan mana? Iaitunya, allazi yaraka hina taqum. Yang melihatmu semasa engkau berdiri mengerjakan sembahyang. Maknanya, Allah mana tu? Allah yang duk tengok, duk perhati mu, hey Nabi. Ketika mu duk sujud, mu duk bangun, mu duk baca, mu duk munajat Allah. Di dalam semaya mu. Sebab tu, sudyot amalan manusia sehari-hari, seumur hidup yang dia buat, iaitunya semaya. Kena semaya molek. Allah duk perhati kita. Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mung beribadat kepada Allah seolah-olah ka'annaka, seolah-olah engkau melihat Allah. Allah Taala ya takwi nampak kepada kita zat dia, ya takwi nampak tubuh dia tu, ya takwi nampak kepada kita. Sebab tu Nabi katanya fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu benar-benar tak lihat Allah, tak nampak Allah, yakinlah fa innahu yaraka. Kerana Allah, sesungguhnya Allah sedang-sedang melihat kita. Sebab tu kita apabila kita semaya, jadi khusyuklah. Tenang jiwa kita, perhati kalah kita jadi tu image cerak-cerak dah, orang jadi tu image ni dia kena perhati gapo dia duk baca. Nah, orang jadi tu image ni seolah katanya kuakum otak dia semua waktu dia duk tengah baca dalam semaya ni, dia kena khusyuk dan kena tenang. Kita jadi makmum ni, hati kita jangan hidup girato, kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Nah, tengok sejadah, tengok baju orang duk pakai, kok duk baca rato, jiho-jiho kain. Ada belaka dah, duk baca mangga, seribu benang. Nah, atlas, kok duk baca baju-baju apa seluar apa kain orang duduk depan. Sejadah-sejadah kita bawa jadi kita lalai waktu kita semaya tu. Nah, sejadah luat lai go tu go ni go ni soro-soro orang duk kecek soro radio terotak orang duk pasal Facebook gonggong bawa kecek dalam belaka tu buat jadi lalai hati kita. Sebab tu kita usaha jadi tak ada benda-benda pasal ni hok duduk di keliling kita, dan waktu kita semaya sama ada di rumah ataupun di masjid, jadilah tenang jiwa kita minta sokmo dengan Allah belum pada kita nak semaya tu jadi telitah dalam hati. Ya Allah, wujadikanlah tenang jiwa aku ketika aku semaya munajat denganmu. Siapa kalau kita subwi salat? Sebab apa tu? Sebab kita yakin Allah Taala duk perhati, duk tengok. Tuk-tuk iriabot yang kita bangun, duduk, baca dan sebagainya semua, Allah Taala duk perhati. Pas tak sepatut bagi seorang muslim semaya lalai daripada awal sampai sub. Tak sepatut. Mula takbir Allahu Akbar niat apa sekali dengan takbir, tapi ingat gelonggong isi dalam semaya, ingat gotu, ingat goni, goge banyak kaga. Siapa kasut usalah assalamualaikum warahmatullahi, sudah dah semaya we. Ha tu lah ada arah ni semaya dia tak khusyuk. Kita kena prap dah, kena prap diri kita sendiri, usahalah jadi
kita ni ciochan pisit dalam hal semaya. Ya galiknya orang dia buat gapa-gapa mula-mula tu dia tak ada pengalaman nampak kruk-krak. Okey. Tapi dia buat lama dah. Ciochan pisit. Dah, pisit dah orang ni. Kira tanya lama dah duduk dalam semaya. Tapi tak ada lah. Kita semaya sejak daripada budak-budak sampai ke hari ni. Sampai ke semaya subuh saat ni pun. Tak khusyuk juga. Allah, apa kita nak kata ke mana? Tak ada ciochan ni kita dalam semaya. Tak? Oh, kalau dah hijau, jadi KJR, jadi apa ni? Jadi karacekan, ya? Umur dekat-dekat dengan 90. Oh, kira tanya bijak benar orang tu. Hijau yang muda, siapa tua. Dia mata boleh buat kalau kecek mudah-mudah. Tapi tak ada arah. Semaya ni, nanak kali kita semaya, walaupun 2 rakaat. Jari orang nak khusyuk tim-tim, 100%. Saya biasa tanya, banyak tanya acak-acak kali. Siapa orang tu? Tanya ramai-ramai, tanya budak sekolah, tanya orang tua. Nak wiyaki akak tangi. Siapa kata jin-jan jamin katanya dia biasa semaya 2 rakaat daripada takbir sampai suk wisala dia khusyuk belakang. Saya tanya tu, tanya bukan nak wiri. Nah, tanya nak wiri. Tiap-tiap orang ni ada perasaan nak jadi gesor diri sendiri, semayalah wiri khusyuk. Tapi ada setengah-setengah orang yang akak tangis. Tak, saya alhamdulillah, saya biasa buat usaha juga, lagu-lagu mana pun usaha jadi khusyuk daripada awal sampai akhir. Hani kita nak lagu tu. Sebab tu, nah, Nabi SAW, ia kaya katanya, setiap orang apabila dia semaya ni, bila tubik daripada semaya, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada dia, neng naisib. Neng naika, apa ni? Song naisib. Maknanya, boleh so ya dalam 10. Setengah orang boleh 2 dalam 10. Pas jari orang nak boleh, 10 ใน 10 คะแนน เต็ม 100 คะแนน เต็ม 10 ยาเก ani sebab itulah kita usaha dah jadi amalan kita, usaha kita dalam semaya ni masya-Allah jadi nampak sungguh. Saya nak pergi habis dah, boleh 2 ayat lagi, masa ada 1 minit lebih lagi. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud. Maknanya Allah Taala duk perhati, duk tengok. Nabi duk bengoh bangun duk baca tu, Nabi duk teriak dalam semaya sama-sama dengan orang-orang hak sujud, orang hak semaya. Maknanya sahabat-sahabat Nabi masya-Allah dah semaya berjamaah. Sebab tu dasar kita, dasar orang Islam lelaki ni kena we hidup semaya jemaah. Orang dia tak hidup semaya jemaah, jangan gambar katanya dia sempurna dalam amal ibadat dia. Ni untuk orang lelaki ni, saya gayak ni. Nah, jangan tinggal kalau boleh semayalah jemaah. Malah sara mano, tak rok sara mano pun bangun. Kalau suk tak ada ni, ni ada Nabi royak. Orang semaya belaka di masjid. Ni untuk orang lelaki ni, saya duk royak main acak kali ni. Walaupun tak ada orang dah semaya di masjid, kita pergi juga di masjid. Ni semaya walaupun sore. Ni bagi orang hak tak ada sungguh tu. Jangan semaya sore di rumah. Orang semaya di rumah ni, orang uzur. Uzur dia panggil uzur syar'i. Uzur syar'i. Maknanya orang sakit, tak boleh nak bergerak. Orang mata buta. Mata buta lagi di zaman Nabi. Nabi tanya, atas ma'un ni dah, mendengar ada orang ber. Dia kata, ya dengar. Abdullah bin Umi Maktum. Ya, Nabi katanya, fa'ajib. Kalau gitu, mung kena pergi ke masjid. Ya raya kepada Nabi, Nabi, saya ni mata buta, tak ada orang nak piping saya. Susahlah saya nak pergi kelik, nak pergi kelik. Nabi suruh semaya juga di masjid walaupun mata buta. Pas kita lah ni, jangan, nampak kasar ni, mata kita celak. Tapi jangan sampai ke mata hati kita tu buta. Orang dia tak semaya di masjid, bukan mata buta sekarang ni, tapi hati buta. Ha tu. Itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dipanggil ni. Abdullah bin Mas'ud ya kecik ha sunnah Nabi, ajaran Nabi. Dia katakan, "Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum." Jika kamu tinggal sunnah Nabi kamu, nescaya kamu sesat. Tu Abdullah bin Mas'ud. Raya, tak boleh tinggal sunnah Nabi. Takut sesat tu. Lepas tu sunnah, termasuk yang sunnah yang paling besar iaitu semaya jemaah. Ani, dah kita jadi semangat lah semaya jemaah tiap-tiap hari.
Akhir sekali, innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah, maknanya Allah lah jua yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Allah. Orang ada perhati ayat ni dah baca, tu biar mata ni saya ayat ni. Walaupun tak Tuhan tak ada kecek ha syurga ha neraka, tapi Tuhan kecek ha Nabi, kita kena berasa katanya berserah. Yang Allah wayak kepada kita ni, Nabi duduk bangun, duduk semaya, waga tu waga ni, Allah Ta'ala perhati belakang. Jadi kita gambar katanya Allah Ta'ala duduk perhati semua kita. Kita wa'amah, waga tu waga ni, waktu semua Allah Ta'ala perhati. Dialah yang amat mendengar, lagi amat mengetahui segala sesuatu. Nah, insyaAllah kita sambung semula hari ni, hari apa? Hari Khamis dah. Kita sambung hari Sabtu, berhubungnya dengan Tuhan Raya sekali lagi. Iaitunya orang-orang yang masuk syaitan. Masuk iblis, masuk syaitan yang ada di dalam ayat 221 dan seterusnya di dalam surah Asy-Syu'ara. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.